Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan SM ya. Salam sehat selalu untuk kalian semua, terutama untuk teman-teman seperti Mas Mahendro Suryo, Master Crypto Hunter ya, Mr. Ken, ada Mas Andi Heri, ada Mas Pak Lur, ada Mas Willy, ada Pak Jeko, ada Pak Budi, ada Mas Odo Saragi, ada lain-lain semuanya, banyak sekali ya. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Malam ini saya mau sedikit review tentang token baru yang bernama NICE ya. Saat ini baru listing di CoinGecko ya, kisaran estimasi dari starting tanggal 18 ya, berarti hitungannya baru 2 hari ya. Tapi saya coba lihat di meta shortnya sudah di peringkat 97 ya, 972 ya di market cap-nya di CoinGecko. Walaupun like-nya belum banyak, tapi traffic para pencari token NICE di jaringan CoinGecko cukup tinggi ya, hingga short index-nya itu cepat naik di level yang saat ini memang di bawah 1000 ya. Oke, untuk NICE token ini total supply memiliki keunikan yang berbeda ya. Memiliki 363 keping dari seluruhnya, dan saat ini sudah ditradingkan ya, sorry, volume trading hari ini 24 jam di level 4 miliar poin 900 juta poin sekian, dan kapasitas market baru di level 11 miliar ya. Ada yang unik di salah satu token ini, selain supply yang cukup minim ya, juga durasi waktunya memang ini cukup singkat, tapi gebrakannya menurut saya bagus ya. Open price-nya udah tinggi ya, di 38 juta waktu itu ya. Open price-nya udah tinggi di 28 juta poin sekian, dan saat ini berada di level 31 juta. Berarti ada sedikit penurunan menurut saya, tapi harga ini udah cukup tinggi ya. Jadi teman-teman kalau mau prepare, tunggu turun dulu ya, tapi kayaknya agak sulit untuk turun ini. NICE di samping para holder juga memang menahan, karena saya kalau jadi holder sih saya tidak akan jual kalau punya koin seminimize ini ya. Jumlah tokennya, jumlah suplainya sedikit. Kalau saya jadi holder, saya nggak akan jual koin ini ya. Kalian kalau mau membidik token ini, pastiin turun, lihat harga turun dulu ya. Tapi untuk saat ini kayaknya belum bisa turun di level 20 atau mungkin 15 juta, sangat sulit untuk jenis token ini ya. Jadi solusinya bagaimana ya, cuman gambling aja. Kalau kalian mau berani ambil resiko, ambil, tapi saran saya jangan ya. Masih ada solusi, masih tunggulah. Kalau memang ada penurunan, kalian boleh buy, tapi untuk saat ini untuk turun masih jauh, masih sulit. Bahkan mungkin ini estimasi saya akan terus menanjak ya. Melihat sebuah token baru yang memiliki harga tinggi itu sebuah ketertarikan tersendiri untuk para trader, untuk para pemain cryptocurrency. Itu ada apa ya, daya tarik tersendiri ya. Jadi token baru, apalagi suplainya minim, harganya juga sudah lumayan lumayan ini, 31 juta itu harga yang sudah lumayan lah ya. Jadi tentunya para pemain akan berpikir, kalau kita serang harga udah tinggi, enggak serang saya enggak kebagian token. Coba benar apa tidak ya, kita menunggu harga turun sulit ini. Kalau kata kita diamkan, kita ini akan naik terus, kapan mempunyai token ya. Itu
sebuah gejolak batin yang biasa seperti itu ya. Tapi untuk saat ini harga 31 juta dengan total suplai 363 ya. Menurut saya itu masih harga wajar ya. Karena apa, lihat juga total suplainya itu sedikit sekali. Dan volume trading udah mencapai level miliar ya. Jadi wajarlah harga segitu. Kalian mau serang silahkan. Konsekuensinya ya, kalau turun jauh kalian nyangkut ya. Kalau kalian mau sabar ya tunggu turun ya. Ketika harga udah turun ya kalian beli silahkan lah ya. Tapi ini koin bagus ya. Sepertinya ini harus di prepare baik-baik ya. Saya sendiri juga prepare ya. Saya gak membohongin diri sendiri. Saya prepare koin ini ya. Masalah besar kecil kalian bisa atur sesuai dengan keuangan kalian ya. Karena kita tidak tahu keuangan orang, isi dompet orang kita gak tahu ya. Jadi teman-teman yang bermain cryptocurrency harus tetap tenang ya. Harus tetap semangat, harus tetap enjoy ya. Karena bermain kripto kalau dibawa stres ya gak jadi ya. Bawa enjoy aja. Kita hitung-hitung investasi, nabung ya. Jadi gak ada perasaan harus begini, begitu ya. Sebenarnya tahun ini mungkin banyak sekali para develop dan token-token baru yang bermunculan. Karena di 2021 sepertinya persaingan kripto akan makin sengit ya. Dan saya yakin 2021 ini akan luar biasa ya. Tidak hanya cuman Bitcoin, tapi era DeFi pun koin-koin yang memiliki suplai minim akan bersaing ketat nanti di 2021. Jadi bijak-bijaklah saat ini mulai nabung ya. Mulai nabung mana koin yang memiliki potensi bagus menurut kalian ya. Kalian analisa dulu, lakukan strategi yang baik ya, pembeli di harga yang minim ya, jangan di tengah atau di pucuk ya, rugi kalian nanti ya. Apalagi tipikal, jika tipikal kalian adalah orang yang gak sabar, waduh gak jadi deh main kripto, gak jadi. Kalau kalian tipikal orang yang gak sabar, ini gimana, ini gak naik-naik, aduh gak bisa seperti itu bermain kripto ya. Ketika kalian strateginya sudah benar ya, kalian tinggal tunggu hasil. Tapi kalau strategi kalian salah ya, kalian akan emosi. Yang terjadi kalian akan ya marah-marah sendiri ya. Ingat ya, belilah ketika harga serendah mungkin. Itu saja dulu ya. Itu buat PR kalian dulu ya. Terima kasih sudah menonton video SM ya. Suara SM masih belum bagus ya. Saya ucapkan thank you dan sampai jumpa.